pemirsa TVRI, tadi sudah dijelaskan Dr. Corona secara bahwa untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri boleh dilakukan di lapangan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker, memakai sanitizer sendiri, kita memakai alat perlengkapan ibadah sholat sendiri. Untuk selanjutnya kita dengarkan penjelasan yang lebih rinci lagi dari Dr. Corona. Silakan, Pak. Ya, jadi tadi melanjutkan penjelasan tadi, memakai masker juga tentunya harus yang benar ya. Jadi biasanya saya sering melihat itu pada saat memang betul memakai masker menutup hidung dan mulut, tetapi pada saat berbicara itu maskernya diturunkan atau dilepas. Nah, setelah berhenti berbicara, masker dipasang lagi. Nah, ini yang menjadi yang salah gitu. Justru pada saat orang berbicara, tertawa, bernyanyi, itu potensi untuk menularkan virusnya jauh lebih tinggi. Jadi tentunya ini masker wajib dipakai ya, apapun kondisinya ya, kecuali tentunya makan dan minum. Nah, ini kemudian protokol selanjutnya yang harus diperhatikan pada saat sholat Idul Fitri adalah jaga jarak ya. Dimana jaga jarak ini memang untuk mengurangi resiko terjadinya penularan secara droplet ya, dari satu orang ke orang yang lain. Ini tentunya harus menjadi apa ya, menjadi perhatian dari panitia penyelenggara sholat agar nanti sholat bisa dilaksanakan tapi tanpa memunculkan resiko terjadinya penularan dari COVID-19 ini. Baik, Dok. Mungkin untuk Pak Kiai sendiri, Pak Kiai, untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitrinya ada tambahan lagi dari fatwa MUI-nya? Ya, terima kasih. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, kita semuanya disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesunahan itu tidak hanya dilaksanakan di masjid, tetapi bisa dilaksanakan di masjid, di musola, di rumah, hatta tenaga kesehatan di rumah sakit, kemudian petugas keamanan yang sedang mengatur lalu lintas, dan dimanapun kita tetap disunahkan, baik secara berjamaah maupun dengan sendiri-sendiri, baik dengan suara keras maupun dengan suara pelan. Termasuk juga ibu-ibu yang sedang masak opor ayam di dapur misalnya, itu tetap disunahkan untuk bertakbir, bertahmid, dan juga bertasbih sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diingatkan juga bagi yang belum menunaikan zakat fitrah, segera untuk bisa menunaikan zakat fitrah guna memastikan saudara-saudara kita tidak ada yang kelaparan pada saat malam hingga Idul Fitri. Nah, itu disunahkan menghidupkan malam Idul Fitri, kemudian paginya kita disunahkan untuk bebersih, memakai pakaian terbaik, kemudian menuju tempat sholat. Kalau daerahnya memungkinkan untuk bisa dilaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di musola, di masjid, atau di tanah lapang, harus dipastikan protokol kesehatan terus ditegakkan. Petugas takmir masjid juga harus mempersiapkan diri mengenai ketersediaan infrastruktur untuk kepentingan pelaksanaan protokol kesehatannya. Demikian juga kita jangan lupa membawa di samping sunah-sunah yang lain ya, mandi, kemudian makan sebelum berangkat, kemudian memakai wewangian. Karena kenapa memakai wewangian? Karena ini aktivitas ibadah yang berjamaah, sehingga aspek sosial sangat diperhatikan. Jangan sampai mentang-mentang kita habis puasa, bau mulutnya, bau badannya, yang kemudian menyebabkan hubungan sosial menjadi renggang. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Nah, pelaksanaan sholat Idul Fitri sekalipun sunnah, tetapi itu sunnah muakkadah.
Seandainya kita berhalangan untuk pergi ke masjid, bisa karena daerahnya nggak memungkinkan atau kondisi fisik nggak memungkinkan, karena bertugas sedang siaran misalnya, atau sedang di rumah sakit merawat pasien, atau sebab-sebab yang lain, maka tetap dianjurkan untuk sholat sekalipun dengan sendiri atau berjamaah dengan koleha di tempat bekerjanya. Nah, ketika dimungkinkan untuk berjamaah, kita sangat dianjurkan bukan hanya bagi orang yang diizinkan untuk sholat, termasuk orang yang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan sholat, seperti apa? Perempuan yang sedang haid. Itu diminta untuk tetap juga keluar bersamaan dengan jamaah yang lain untuk mendengarkan khutbah, untuk bertemu dan juga saling memaafkan. Karena ini bagian dari syiar min syairil Islam, bagian dari syiar-syiar keagamaan. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Seperti yang kita ketahui dari fatwa MUT nomor 28 tahun 2020 memang dijelaskan tentang pedoman untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri selama masa pandemi COVID. Tadi seperti yang sudah Pak Kiai bilang bahwa kita meskipun kondisi pandemi tetap harus melaksanakan sholat Idul Fitri karena hukumnya itu sunnah muakkad, sangat dianjurkan sekali karena hanya bisa dilakukan dalam satu kali dalam setahun. Untuk sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh keluarga, misalnya nih Pak Kiai, itu gimana tata caranya Pak Kiai? Sebentar Pak Kiai, mungkin untuk jawabannya bisa kita lanjutkan di segmen berikutnya. Mau pintar? Ngopi dulu. Ngobrol pintar di MUI.